Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paren. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Desta di Bontang yang bertanya, "Dok, saya kalau PAB keluar benjolan dan bisa masuk lagi, apakah masih bisa diobati secara alamiah ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Desta di Bontang, silahkan teman-teman yang bertanya tulis di link dari Tanya Dokter Paren, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paren ya. Kembali kepada Desta di Bontang ya, yang mengalami PAB keluar benjolan ya, yang benar bisa masuk lagi. Ini adalah wasir dalam derajat 2. Intinya wasir dalam derajat 2 atau derajat 3 atau derajat 4 itu annulcation atau benjolan anus itu sudah melorot. Kalau sudah melorot itu tidak bisa diobati dengan obat yang alamiah ya. Artinya kalau derajat 2, derajat 3, derajat 4 obat alamiah sudah tidak bisa untuk menyembuhkan. Tetapi memang ya harus PAB tidak boleh keras, banyak serat ya, minum obat untuk mengurangi gejalanya. Tetapi kalau sudah ada benjolan derajat 2 misalnya, dilakukan tindakan yang baik adalah ligation teknik, yaitu diikat. Jelas ya, kalau dengan obat alamiah tidak bisa membantu benjolannya. Obat-obat dari dokter pun hanya bisa mengobati kalau untuk derajat 2 nyerinya, gatalnya, dan cairan yang keluar. Tetapi benjolan yang keluar tidak bisa diapa-apakan kecuali dilakukan tindakan ligasi atau teknik diikat yang tidak nyeri. Kira-kira itu ya Desta di Bontang, semoga bisa menjawab. Apakah kalau saya PAB keluar benjolan bisa masuk sendiri, bisa diobati secara alamiah? Ya bisa, itu untuk mengurangi gejalanya, tetapi tidak bisa untuk benjolannya. Benjolannya yang paling ringan dilakukan teknik pengikatan. Ya kalau saya membuat alat pila itu tindakan untuk mengikat, kira-kira itu. Jadi derajat 2 lebih baik diikat ya, atau dipila. Semoga ini bisa menjawab ya. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link dari Tanya Dokter Paren, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paren. Dan yang mempunyai beberapa masalah di anusnya bisa mengakses link di bawah di deskripsi ya.